Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI dan Rem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes memimpin ziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja di Dili, Timor Leste. Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Seroja, Dili, Timor Leste. Ziarah ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat tiba di halaman TMP yang berada di Timor Leste ini, Danrem bersama rombongan menaburkan bunga dan memanjatkan doa di pusara para pahlawan. Siap, habis Bapak. Dibagi-bagi rata loh. TMP Seroja Dili menjadi saksi sejarah bagi prajurit TNI dan pejuang integrasi Timur-Timur yang gugur dalam rentang waktu 1975 hingga 1999. Lokasi ini adalah satu-satunya Taman Makam Pahlawan yang terletak di luar wilayah Indonesia dan menjadi simbol penghormatan TNI terhadap jasa para pahlawan bangsa. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, di mana pada tahun ini para pemimpin TNI dan pemimpin TNI Angkatan Darat telah mengizinkan rombongan ziarah dari Korem 161 Wirasakti. Ziarah ini menegaskan penghargaan TNI terhadap para pahlawan yang berkorban demi bangsa dan negara. Taman Makam Pahlawan Seroja Dili bukan hanya simbol perjuangan, tetapi juga menjadi pengingat bagi generasi penerus akan pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Dari Timor Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim iNews melaporkan.